TikTok. Oke, kali ini gue udah sama legend CSGO ya, masih kalian tahu ya. Kevin Susanto akan ekspirat. Pin, apa kabar Pin? Baik. Oke. Okay. Ini gue beruntung banget nih. Sebelumnya gue minta makasih banget buat Connect Win nih, yang udah mempertemukan kita ya ibaratnya. Gue sebenarnya udah lama banget pengen bikin video sama dia, cuman ya baru kali ini karena dia juga sibuk juga. Ya. Setelah ada beberapa masalah, kemarin bisa dibilang masalah nggak tuh? Ya bukan masalah lah. Tapi itulah. Gitu. Tapi menurut kita masalah tuh, Vin. Gimana tuh? Ya boleh lah. Gak apa ya. Jadi ada sedikit, ya ada sedikit pokoknya hambatan lah di karir lo ya bisa dibilang ya. Dan dia keluar tim yang besar yang bernama Tylo, mungkin juga teman-teman udah pada tahu. Nah di sini gue pengen nanya dikit nih, Vin. Terutama dari bagaimana sih cara lo ini dari awal main game sampai sekarang bisa sebesar ini, Vin? Ya. Tapi tadi lu Vin, jadi jawab dulu. Okay. Sebenernya kita introduce dulu nih. Okay. Nama asli lu Kevin Susanto ya? Iya benar. Umur lu berapa, Vin? 21 sekarang. 21? Yeah. Serius lu? Iya. Berarti lu kelahiran? 98. 7 tahun di bawah gue, Vin. Lu 21 tahun sekarang, berarti kemarin pas lu ke Thailand umur? 16. 19? 16 atau 20 gitu ya. Right. 20 deh kayaknya. 20 ya? 16 atau 20 lah. Sekitar segitu ya. Dan lu masuk pro scene? Masuk pro scene itu baru sih kayak, jadi gue itu pokoknya masuk pro scene bener-bener itu SMA kelas 3 ya. SMA kelas 3? Ya itu baru-baru. Mana tuh tim pertama? Waktu itu tim Indonesia Jakarta Juggernaut. Pokoknya dulu ada lah. Oh Jakarta Juggernaut, iya. Itu umur 19 ya? 19 ya. Berarti awal lu main game? Kalau awal main game udah lama dari SMP, cuma itu masih kayak cuma have fun. Kompetisinya ya SMA kelas 3. SMA kelas 3 ya. Apa sih game yang pertama lu mainin? Sega mungkin ya. Pokoknya awal itu gue demen banget main kayak CS 1.6. 1.6 pasti ya. Terus Dota 1 tuh sebenernya. Oh Dota 1 main lo terus? Terus game-game RPG kayak misalnya RO? RO gue sempet main. Cuma lebih suka yang private server soalnya kan. Satu itu kayak RF kayak gitu. Dulu kayak masih suka yang gitu. Tapi lu bisa nyebrang ke FPS gimana caranya? Kayak kalau gue waktu dulu main RPG kayak ngebosenin soalnya kayak udah level max gitu-gitu. Udah gitu ya cuma tinggal bunuh-bunuh orang. Iya, iya. CS itu jadi waktu itu CS 1.6 dia gak cuma kayak tembak-tembakan main 5 lawan 5 gitu-gitu. Ada mod-mod banyak kan kayak bikin-bikin bangunan, zombie jadi menarik aja. Menarik kayak seru ya. Tidak, kayak. Berarti FPS pertama kali mainin 1.6? Iya, 1.6. Itu gue SMP kelas 1 atau 2 gitu. SMP kelas 1? Iya. Dan di SMA kelas 3 lu udah pro scene? Iya. Berarti sekitar 4-5 tahun ya? Ya, sekitar situ. Emang rata-rata jenjang dari awal main sampai ke pro scene itu bisa dibilang sekitar segitu ya, 3-5 tahun rata-rata ya. Kalau kalian tekunin. Nah, terus akhirnya lu di kelas 3 SMA itu lu masuk Jakarta Juggernaut, terus itu di CSGO? Apa CSGO? Itu CSGO. Itu udah CSGO? Ya, CSGO. Jadi pokoknya gua main-main. Pertama main-main fun doang kan temen gua nih. Terus kayak Jakarta Juggernaut ini kan tim Indonesia tiba-tiba kayak ngajak ke tim kan ikut turnamen-turnamen gitu, gue oh boleh juga ya udah gue coba deh. Tim lo itu yang besar sampai sekarang itu siapa aja? Adakah yang terkenal maksudnya kayak siapa gitu mungkin? Oh gue dulu dari Sampurna awal banget ya? Bentar. Oh Bentar? Iya apa lo? Iya dia dulu deh sih, udah duluan dia kan udah lebih lama dari ya. Maksudnya dia kan sama NXL bukan dari lebih lama kan. Iya dia masuk dulu NXL dia gak tau deh, gue gak tau cerita dia gimana. Pokoknya dia itu sempat NXL dulu terus keluar NXL ke situ terus gue tuh diajak sama yang namanya NFX dulu ada NFX ya benar-benar diajak tim ya udah jadi Bentet itu angkatannya bisa dibilang dia senior lo ya iya dia udah lebih lama muda gua dari gua mungkin dia kuasa dari satu kemarin udah kompetitif deh oh ya udah ya oke dari situ terus lu lanjut ke tim mana nih dari situ gua lanjut ke timnya Reka langsung Reka ya Reka dari Reka ya udah langsung main dari Reka udah bikin tim baru dari situ terus direkrut aja. Berarti Reka lu sempet sama Bentet ya? Masih sempet ya. Ya jadi lu tuh setim pertama kali yang sama Bentet tuh waktu di Reka? Enggak, sebelumnya. Oh sebelumnya yang di Jakarta juga udah. Oke 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 oke. Gue dulu itu setimnya dia dan Reka terus yang Hazard namanya. Hazard ya. Terus ada kalau misalnya dulu juga yang pemain muda kayak Smain Free, okay. Lurks. Lu udah cukup dekat juga sama Bentet berarti ya? Udah lama lah dari kerja. Lu apa kalau dekat sama Bentet tuh kalau cuma di game doang apa di luar game juga? Pak, gua sih kalau sama dia sih cuma di game doang sih. Gua sama siapa aja gua jalan gitu okay. Cuman kalau dia orang itu rada tertutup lah ya. Ya, maksudnya lebih sama teman-teman dia. Teman-teman yang ya. Itu aja ya, ataupun ya, di rumah gitu. Aja gitu main ya. Mungkin. Oke. Nah, terus dari situ lu ke Reka, berarti perjalanan lu cuma 3 tim dan lu nyentuh internasional.
Iya benar. Pencapaian terbesar lu, Vin, dalam hidup lu? Untuk pertama kali sih gua ketua mereka, kita menang di Australia juara 1. Iya yeah. Ya itu yang paling berkesan lah, kayak juara 1 internasional pertama. Terus yang abis itu, waktu pas gue di Thailand itu gua ada, waktu benar-benar join juga gua menang lagi Star Rider Choking, itu turnamen yang bisa dibilang skala dunia. Soalnya ada kayak tim dari Eropa, gitu, kita juara 1 juga. Terus yang paling berkesan lagi, IM Sydney, itu kayak turnamen CS Go, gitu ya, gede banget stadionnya, orang-orang banyak banget di Australia, itu kita masuk semifinal. Soalnya yang kita dipanggil aja. Ah, lu ngobrol. Yang keluarnya keren gitu. Iya, iya, gak tau-tau gue, yang si Banten S lawan Ya, itu gue nonton banget. Nah, di situ tuh ibaratnya pas lu nyampe ke semifinal itu, lu kalahnya sama Face. Face bukan SK ya? Bukan Face. Bukan Face ya. Yeah, keren keren keren. Oke, Vin, terus lu sampai ke sekarang, dari prosin awal lu sampai lu direka dan sampai akhirnya lu ketahui lu kalau ada pun apa dari tim satu yang masih ada kontraknya ke tim lain tuh udah buyout di situ. Apalagi kan kayak lu dan Bentet ini kan dia buyout dari reka, tim Pilo ini nge-buyout lu dan Bentet dari reka. Kalau boleh tahu sekitar harga berapa sih tim buyout lu? Cuma tergantung timnya juga yang buyout. Kalau misalnya timnya yang papan atas yang papan atas banget tuh kisarannya bisa ratusan, gue bisa sampai kayak 200, 300, 500 gitu. Kalau beritanya itu lo di buyout sampai 1M itu? Terlebihan sih, kayak, ya bisa dibilang cukup mahal, tapi nggak sampai segitu. Nggak sampai segitu ya, tapi ratusan lah ya. Itu kalau gitu, sistem buyout gitu kan gue pengen tahu, itu masuknya ke lo kan atau merekanya? Ke timnya. Ke timnya? Soalnya di CS itu dia buka sistemnya hampir sama kayak bola setahu gue. Jadi kayak transfer. Jadi lo kayak sebenarnya itu tergantung bosnya sih. Karena kan ada bos yang berapa kayak Coyle itu ngambil gini kayak gitu-gitu. Jadi tergantung kayak yang punya owner timnya juga gitu. Oke. Tapi berarti lo dikasih penawaran gaji dong ya? Iya, paling ujung-ujungnya pokoknya setiap pemain pro itu kalau udah selesai buyout, pasti dia nego gaji sama nego kontraknya mau berapa lah. Apakah ada agen juga Vin Roy gitu? Agen ada. Sekarang gue udah kebetulan gue udah sign up juga sama agen. Agen baru gua nih, jadi yang agen gua ini dia namanya kalau lo tau kayak Zaiwu. Oh ya Zaiwu, Zaiwu yang kemarin lagi hits banget ya, dia. Terus kayak Getra, gitu. Oh, satu agen? Satu agen. Oh. Lu bagaimana sih, maksudnya kayak lu kok bisa diambil tadi lo gitu? Apakah gara-gara bahaya Bentet? Gua juga kurang tahu ya, mungkin karena waktu itu yang gua dengar pokoknya kan kayak Bentet dua. Lalu itu katanya kan tadi lu masih kurang satu tuh, dia butuh offer gitu kan. Mungkin dia juga ada rekomendasi gua, mungkin gua dulu karena dia kan offer yang ya over gitu kan, direka kan. Ceritanya itu adalah pas itu gua coba standing dulu kan, biasanya kan kalau masuk kan standing dulu dong, kita lihat hasil dong. Terus standing, terus akhirnya kayak menang-menang online gitu, qualifier. Ya udah, kayak lu kayak akhirnya gua tertarik gitu. Stand in-nya itu apa lu main di tim 2-nya atau gimana? Nah, di tim utamanya langsung. Tim utamanya langsung. Kayak stand in, kayak misalkan ada turnamen yang qualifier-nya online nih, waktu lolos nah kayak gitu. Oh, lu main tuh ya, di gitu. Jadi di kalau oke langsung dimasukin ya. Oke. Kebetulan pas itu juga kita langsung menang-menang lolos-lolos. Dan lu pas tawaran ke Thailand itu apakah langsung lu terima atau lu mikir-mikir dulu? Pertama sih gua pertama mikir-mikir dulu juga, soalnya kan gua di situ kan waktunya timingnya gua lagi masih kuliah. Kalau mau ninggalin kuliah kan kayak sedikit risk juga lah. Lu masih kuliah tuh? Iya, gua masih kuliah. Lu di mana sih? Binus. Oh, di Binus. Gua sekarang udah enggak tahu deh. Oke. Ya terus pokoknya pas itu kayak ngomongin lu keluarga nih gimana, jadi kita boleh enggak lagi gini. Terus akhirnya boleh, ya udah akhirnya gua coba cuti. Oh, udah gua coba ke Thailand. Tapi itu berarti lu berpikir-pikir dulu ya, lu nggak langsung. Iya, nggak langsung. Nggak langsung kayak kalau misalnya lu main di tim ini bagus, terus lu pindah ke tim ini, siapa tahu misalnya lu mainnya jelek, terus kayak apesnya kayak tiba-tiba nggak mau lah, terus lu udah terlanjur kayak berhenti kuliah gitu kan, ini mikir-mikir dulu kan sih gimana. Nah, oke, Vin, pas lu ditawar ke Thailand tuh gaji lu berapa, Vin? Pertama kali? Ini seru nih, gue penasaran banget. Gue tuh, yang ini gue kasih tau, pokoknya kalau tim Cina, gaji udah pasti di atas 15 juta. Di atas 15 juta, pas bulan? Per bulan. Apakah itu cuma gaji pokok, apakah ada bonus setelah juara atau gimana? Kalau bonus juara itu pasti ada. Pasti ada? Iya. Itu tergantung timnya juga, karena kan tim juga, kalau gue itu enaknya itu di Thailand kayak, gue juara, dia bagi 5, gak ada masuk apa-apa. Oh gitu, ya. Gak dipotong 20% gak gitu. Oke, Kevin, terus setelah lu masuk, itu kesulitan apa yang lu hadepin di selama di Thailand? Kesulitannya sih paling pertama bahasa pasti sih. Bahasa udah pasti, pokoknya di Thailand bahasa udah susah. Maksud gua, ya campur-campur, repotan. Kedua, masalah disiplin sih, kan karena gua dulu kan di tim Indo. Kan kadang dari tingkat disiplin, latihan kan beda kan. Gua harus nyesuaiin sama mereka juga. Adaptasinya juga kayak permainan mereka. Kayak misalnya mereka mainnya gameplay. Kayak gameplay gitu-gitu, itu yang pada sih.
untuk maksud gue kan kayak di sekelas game FPS ya, apalagi sekelas CSGO tuh ibaratnya lu misinfo sedikit aja lu bisa fatal. Iya kan? Dan itu gimana caranya lu masih benteng bisa nyesuaiin, apakah itu language-nya Chinese kah atau Mandarin kah atau Inggris? Biasanya itu kalau main tuh kalau untuk gimana ya? Kalau untuk report, pokoknya untuk ngasih tahu lokasi, lokasinya itu pakai bahasa Cina. Cuman ngasih tahunya pakai bahasa Cina. Misalnya kayak one door, nah itu kan Inggris kan. Tapi doornya pakai bahasa Cina, misalnya one lanme kalau bahasa. One lanme, lanme itu kayak lanme gitu. Jadi one lanme gitu. Box. Ya kayak kalau box itu nggak ada. Dia biasa sebutannya kita kalau nggak side, terus kalau nggak di ujung-ujung side gitu lah itu. Bisa dong ya? Ya sedikit sih salah. Dan lu misalnya kayak lu terima info gitu kan, ibaratnya lu terima info dan lu cerna dulu nggak sih? Oh iya ini kan artinya yang gitu kan? Kalau lu Indonesia kayak gitu mas, udah karena udah lama jadi hafal. Oh gitu. Berapa berapa lama tuh Vin kira-kira lu penyesuaian? Main lama sih kayaknya 2-3 bulan lah ya. Tapi lu masih kan Chinese juga apa kalau udah biasa ada beberapa bahasa? Kalau Chinese sih gua kayak kalau gua di Thailand tuh Chinese gua sedikit oke lah. Oh gitu. Masih bisa kayak reportnya itu masih bisa hampir sepenuhnya Chinese gitu kayak misalnya ada satu di sini pakai Chinese gitu. Cuma susahnya itu kalau di main tuh kalau misalnya ibarat kalau kita semua Indonesia nih, misalnya kayak musuhnya dia deket nih, udah deket banget nih. Kayak gitu kan ngomong enak banget. Kalau ini susah kayak infonya kayak nggak detail tuh. Susah gitu. Oh, kalau one beside me gimana? Kalau beside itu biasa jing ten itu kayak artinya deket gitu. Lucu kan ya maksudnya? Gue pengen tahu gitu kayak kan chess gue kan banyak banget tuh. Ada juga kan mereka kan apa sih dia kalau ini pakai apa team speak gitu apa namanya? Ya team speak. Kita biasa kalau team speak Discord sih sekarang. Oh, dan itu juga dipakai di turnamen chess gue tuh. Ya, kalau di chess gue sekarang team speak masih pakai team speak. Iya, team speak sama chess. Kan di record kan? Iya. Jadi gue suka nonton gitu kayak hal-hal bodoh yang tiba-tiba tim-tim besar apalagi kayak ya siapa yang suka maki-maki ya? Fnatic, sorry bukan Fnatic, Screams. Nah ini kan dia kan suka banget pukul-pukul meja ya. Sampai gue juga sempet ngeliat lu tuh dibikin meme yang lu pas kesel pukul meja. Nah itu dia bener-bener kayak teamspeak tuh dia ngomong motherfucker fuck apa gitu beneran tuh. Kalau Eropa sih mau saya tanya emang pasti gitu ya? Kayak ya gitu lah, dia kayak keselnya kayak nge-course tau gak? Iya iya karena suka kayak gitu emang. Tapi itu nge-flaming apa? Nge-flaming nah soalnya kan ngomongnya kan di steam mereka tapi gak? Bukan kayak ngatain ya? Bukan ngatain gitu cuman kayak lu kesel aja sendiri. Nah terus gue sempet ngeliat kemarin di vlognya Liquid yang pas dia juara di mana tuh yang si Steam naik meja. Ya di Blast Miami maksudnya. Ya, nah itu tuh sempet yang kayak di videonya itu si Stewie ngomongin si Simple di vlognya itu. Oh iya. Dan sampai di tweet ibaratnya ya kalau gua nggak salah artiin pokoknya the best man. Ya tau. Iya kan. Gitu. Kalau mereka sih maksudnya gitu mereka itu kayak karena kayak gitu tuh kayak bukan ngata sih kayak lebih kayak buat jiwa kompetitif tuh lalu. Jadi kayak mereka udah kenal dekat nih. Perang mental aja kayak bacot-bacot aja. Iya. Terus bukan karena lu ada ngejatoin gitu enggak. Kayak lu ada dendam gitu enggak. Cuma emang kayak suka bacot-bacot aja. Gitu. Apalagi Stewie emang kalau dilan terkenal kayak gitu walaupun pun bilangnya tuh kayak gitu-gitu. Oh, itu biasa aja ya? Itu biasa. Dan dia, mereka berdua deket tuh ibaratnya. Stewie dan Simple itu apakah teman? Maksudnya kenal. Kalau si Nico dan si Cold Zero kan deket kan? Ibaratnya mereka kalau after party itu sering bareng. Gue sering banget ngeliat Instagram mereka. Stewie sama Simple itu gimana? Apakah mereka emang musuhan enggak? Tau gue sih mereka itu cuma kayak apa ya? Kayak ya cuma sekedar teman online sih. Maksudnya jarang, gak terlalu sering hangout. Gue gak percaya jarang ngeliat aja kayak di Instagram Simple gitu kan. Cuman emang mereka kalau lagi online ya suka begitu lah. Nah terus lu pernah gak kayak gitu? Gue sih orangnya sih gimana ya? Kayaknya gue gak pernah ada kayak gitu deh. Lu digituin orang? Sering kok, kalau lagi main face it terutama. Oh gitu. Bukan kalau lagi sama orang-orang luar ya. Kalau lagi turnamen gitu gak ya? Kalau lagi turnamen, gak pernah. Gue pernah sekali, gue cuman kayak waktu itu gue lagi ini yang berkesan juga nih, kayak face it major. Itu pertama kalinya gue dapet stiker. Oh iya iya iya. Terus itu match itu penting banget. Jadi itu nanti gue bisa lolos dapet stiker atau enggak. Jadi itu gue comeback. Kalau salah di sini gue comeback atau apa kan. Terus pas comeback, pas menang gue teriak, it's fucking easy. It's fucking easy. Lawan siapa lu? Hah? Lupa. Terus sebelah gue ada si Tim Dick dari Jerman. Oke, tahu gue. Terus ada yang semuanya kan. Terus semuanya cuma ngeliatin gue sampai kayak ketawa-tawa. Wow, it's fucking easy. Gue langsung kayak ketawa sih. Tapi keren sih, maksudnya gue kayak gue ngeliat PUBG pun sekarang ya. PUBG ataupun PUBG Mobile, PMCO dan yang gak sekeren CSGO gitu loh. Gue kan main PB dan gue suka banget nonton CSGO. Gak tau kenapa ya.
ngeliat turnamen, mungkin dulu pas di Taylor setiap turnamen gue selalu nonton. Gue ngeliat berita, wih Taylor main, gue selalu nonton. Karena gue tuh pengen tahu kayak, kalau dulu gue belajarnya untuk, ibaratnya kan kalau PB dan CS gue ini kan sama-sama gameplay, apa sama FPS. Ibaratnya gameplaynya nggak jauh beda. Cuman bedanya kalau di CS gue ini kan ibaratnya lu miss sedikit gerakan lu, itu udah pasti mati. Nggak ada yang namanya faktor luck, mungkin sedikit banget, 20% lah faktor luck kalau menurut gue. Dan sedangkan kalau di PB itu masih ada namanya faktor luck banget, yang lu nembak kemana headshot. Beda lah. Nah terus gue pengen tahu gimana sih cara lu orang nih, apa sih kayak kuatin mental lu pas tanding tuh gimana sih? Jadi itu sih emang masih kayak problem banyak populer lah, kayak masuk. Pokoknya di CSGO itu mental paling utama. Iya lah pasti. Ya, kan? Kalian tuh kalau gue pribadi kadang, gue walaupun udah lumayan lama ya, cuma kadang gue kalau lagi situasi kayak kelas gitu, gue suka masih deg-degan juga. Masih. Kadang tuh cara kalemnya tuh kadang antara lu ini ya common lah, kayak lu dengerin musik kesukaan lu yang chill gitu, atau enggak lu paling kayak sebelum tanding lu udah persiapan kayak benar-benar matang, kayak lu nonton mungkin demo mereka, okay. Lu mungkin kayak DM apa 1000 kali atau apa gitu kan, yang bikin lu kayak relax, siap, rasa siap gitu. Terus sama ya sebelum tanding kalau bisa sih ya kayak itu tadi, kayak itu berguna sih menurut gue, kayak lu tarik nafas dulu yang dalam terus keluarin kayak gitu-gitu tuh berguna sih. Relaksasi lah ya, buat relax ya, ya. Dan apalagi kan kalau CSGO itu kan gila banget waktunya. Gua sempat nonton Face lawan Cloud9. Oh yang major 7 jam ya kan, berapa ratus round, 5 map ya kan. Itu tuh gila banget men. Oh. Dan gua ngerasa kayak wah, itu tuh pasti capek banget. Dan tuh apa sih yang dilakukan mereka setiap break itu? Apakah mereka kan ada yang makan pisang? Oh, biasanya tuh kalau gitu namanya gitu, kalau misalnya gua juga lagi break ya, itu pasti kita pasti break, langsung briefing. Kira-kira map ini kita mau ngapain, mau mainnya kayak gimana, terus ini musuhnya suka ngapain aja di lokasi-lokasi ini. Berarti kan lu ngebahas lawan ya? Iya, ngebahas lawan. Terus ngebahas lawan terus sama ngingetin strategi kita, kita bakal pakai taktik ini, kita bakal mainnya kayak gini-gini, kayak abis itu santai aja, kayak gitu lah, memotivasi lagi. Berapa pertandingan terlama lu berapa jam? Kayaknya 4-5 jam. 4-5 jam. Kalau misalnya best of 3, terus lu main 3 map, terus kayak singet-singet OT, singet-singet overtime, kayak gitu. Dan itu waktu si Cloud9 lawan Face itu tuh yang masih ada Terry ya, Stewie dan itu tuh dia main 7 jam, jadi gua tidur malam, gua bangun subuh itu masih play, itu pasti nguras energi banget ya gak sih? Iya. Dan setelah lu turnamen, setelah lu ngerasain osin di internasional, lu pasti pernah nge-clutch atau pertandingan yang lu apa sih kayak pencapaian lu pas di pertandingan lu nge-clutch bunuh 5 kah atau lawan siapa kah gitu pernah? Pernah, gua ceritanya tuh tadi bilang ya cukup sering nge-clutchnya kayak karena yang paling berkesan tuh ketika yang major ini nih, gua sebanyak banget clutchnya yang major yang gak masuk? Yang gua dapet tiket itu ya. Oh, yang face it, ya, yang di London. Itu gua kelasnya banyak banget dan itu gua kelasnya kayak krusial-krusial semua gitu. Jadi itu kayak kalau apa yang berharga buat gua kayak memoris gitu. Dan kalau menurut lu apa performance lu paling jelek pas kapan? Kalau gua paling jelek jujurnya pas IMC nih. Itu karena gua kan yang IMC yang paling gede yang gua semifinal terakhir lawan Face itu dikarenakan pertama ya gua turnamen gua kan juga belum banyak. Jadi gua maksudnya belum terlalu experience banget lah. Udah gitu gue mainnya, jadi yang bikin gugup itu adalah course-nya itu, stadiumnya itu jadi kan 5 PC gini nih. Cuman lu ga ditutup boot gitu kan, biasa kalau main kan harusnya ditutup kayak 1/4, 5 PC 1/4. Ini ga, jadi boot, depan langsung penonton. Berisik. Ya lu menghadapnya penonton semua tuh banyak, jadi kayak gue ga ditutup. Kayak belum, ga biasa aja. Lu punya idola di CSGO? Ada, gue tuh kan belum gue OP, gue demen banget nonton kayak Simple, Fallen. Terus sekarang juga yang lagi booming yang New Talent, Zaiwoo, terus Kenyes, Niko, Alzaro, bener-bener. Oh berarti, tapi ada gak satu aja gitu, kayak Getright mungkin? Paling idola gue sih jujur sekarang sih kayak yang paling gue ini banget, gue respect banget sih Fallen sih. Fallen? Iya, soalnya emang dia dari dulu emang udah legend kan, terus story dia ngangkat negara dia, timnya masuk, ya. Iya itu udah, kayak itu inspirasi sih. Tapi lu udah pernah belum sih lawan Fallen? Udah. Udah ya? Siapa yang pengen lu lawan tapi belum pernah? Kayak gue udah ketemu semua sih kayaknya. Astralis udah? Udah Astralis. Iya Astralis juga udah semua, udah semua. Simple? Udah. Waktu itu gue, ya Simple pasti udah. Waktu itu gue inget tuh, berkesan itu waktu gue Navi main Best of 3, gue ngalahin mereka 2-0. Terus last roundnya gue kelas 1 lawan 3, gue bunuh Simple. Itu rasanya gimana tuh ya? gue pengen bahas sebenernya jago CSGO. Cuman gimana ya? Kayak berarti gue tuh gue gak punya basic game sama sekali sebenarnya, dan gue main PB bisa juara ke Inter pun tuh kalau menurut gue ya gara-gara ya praktis kalau menurut gue, gara-gara gue latihan. Dan kalau gue ke CSGO gue butuh waktu berapa tahun lagi cuy. Terus sedangkan gue kalau main CSGO tuh seru banget, itu yang pertama. Dan yang kedua, lu kalau main CSGO di Indo kalau menurut gue pribadi ya, lu udah gak usah ngarepin duit lah anjir.
Ya kan, karena di Indo lu udah gak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya lu main sepak bola di Indo, ya berapa sih yang lo dapat? Beda sama di luar negeri, ya, seorang pemain bola tuh bisa beli rumah puluhan gitu kan. Ya sayang banget sih, karena CSGO tuh ibaratnya game abadi yang menurut gue yang kayak berskill semua dan gamenya keren sih, orangnya pun ganteng-ganteng lagi anjing, ibaratnya kayak sekarang si Twist itu sih gue bilang gue cowok lah bahannya ya. Beda, parah lihat dulu kan sama yeah. Itu kan sudah berapa tahun sih dia? Mas Twist tuh? Kayak sama kayak gue deh. Masih? Bukan yeah. 12-an ya dia? Enggak. Oh, dia kayak apa setahun lebih muda dari gue ya? Lupa. Dia kok gak 20-21, gue lupa. Itu hebat, dia tenang banget dan ya gue gitu lah. Dan orang luar tuh mainnya tuh aneh-aneh, yang ada yang PC-nya kesampingin lah, ada yang gimana lah. Itu nyari apa sih? Nyari PW-nya apa? PW-nya sih biasanya tergantung. Kadang-kadang orang tuh kan, orang kan megang-megang mouse juga beda kan. Itu juga kan kadang kayak ada yang gedut-gedut gitu kan orang. Jadi kayak yang PW-nya mereka aja. Lagi simple kan, kalau main tuh mejanya harus gede cuy. Lu gak bisa main di warnet, di Indo tuh udah gak bisa tuh. Dan kalau menurut lu, Livin, pandang lu tentang CSGO di Indonesia gimana tuh? Oh, gua sih CSGO di Indo sih ya menyedihkan. Bisa ngomong aja. Secara sejujurnya sih yang menyedihkan, karena bisa juga kayak tim-tim top sekarang udah mulai kayak hilang, kayak Calareta. Betul. Terus kayak mereka Terigo, Karet Q. Paling sisa sekarang cuma paling Buma ID yang udah benar-benar yang masih bertahan kan. Betul. Ya kasih sayang aja gitu, maksudnya kayak kalah dengan game sebelah intinya. Padahal kalau dikilat lagi emang dari segi keseruan gitu-gitu kan kayak excited banget kan. Betul, betul. Gua orang juga pernah bilang yang paling kalau major yang paling seru ditonton ya CS, deg-degan gitu tiap round sama bisa kayak excited. Nah itu dia, gua suka itu CS tuh tiap round tuh bisa deg-degan. Jadi kayak orang berlima itu gila banget, apalagi kayak ya gitu kayak gua ngedenger omongannya infonya mereka tuh yang this is fucking easy yang kayak tadi dia bilang tuh. Ya itu juga, berarti walaupun itu udah sedikit nge-BM orang cuman seru aja. Terus, mereka kayak, apalagi sih nanti sih gua denger-denger pokoknya nanti sebenarnya sih ada event juga di nanti event Indo. Di Indo Jakarta itu dari gue sebut ini nggak apa sih dari kemasa dari Omen gitu jadi itu event dia bakal ngadain Jakarta itu dia ngundang satu Asia tim jadi qualifier semua jadi at least tahun ini ada turnamen yang bisa yang seru lah nanti. Yang terakhir itu kok nggak salah di sempet dibikin turnamen CSGO itu di mana di Ancol ya yang gede ini. Oh ya terakhir yang ASF itu ASF ya, itu juga fail banget kan. Itu fail sih gue dengar itu fail parah. Gak tau IO nya gak tau gimana ya. Itu gue dengar tuh ibaratnya kayak tim di luar yang datang. Gue juga nggak suka Dota tapi waktu di ESC itu kan ISC GSC ya yang Navi. Ya itu sukses kan itu. Itu sukses. Tapi lu tau kan bangkunya yang kayak bangku Honda. Oh ya. Itu gue dateng, dan itu beli tiketnya 1,4. Itu sumpah, itu dan gue dateng. Kalau 1,4? Iya, enggak, full, 2 hari. Oh 2 hari? 2 hari. Berarti 1 hari 700 700-an. Dan lumayan itu sih. Lumayan banget. Dan maksud gue gak pengen nonton Dotanya. Gue lebih pengen ketemu orang-orangnya. Gue pengen liat Dendy. Dan gue ngeliat si Dendy, berarti itu sih tai banget. Dia gayanya pakai tasnya udah buluk gitu ya kan. Ketawa-ketawa lah itu gue bilang, nih tai. Dibandingin sama yang main-main sekarang mungkin lebih melatihin style gitu kan ya. Pokoknya CSGO sih emang gue pernah begadang nonton CSGO tuh sampai subuh dan gue belajar bikin taktik PB dari CSGO. Lu percaya nggak? Sumpah. Bisa. Sumpah itu gue jadi gue 2017 tuh gue di Kickfin sama tim GF kalau lu tahu. Kayaknya gue tahu. Guardian Force. Ah si Ucil pada tuh si. Gue cuma kurang begitu tahu orangnya. Gue nggak tahu. Gue sempet lihat lah. Ya, jadi gue dikit karena gue undisiplin juga di situ pas udah kan gue sempet juara terus ya udahlah biasa star syndrome lah ya karena hilang tuh gue dikit dan itu gue pensi gue udah mutusin kalau gue udahan dan terus gue diajakin main sama anak Medan bukan anak Medan sih Sumatera ada Palembang ada pokoknya tim campur lah mix lah campur nah, tapi itu di mana tim yang terkenal lu tau gak sih orang Indo ya lu cuma tukang tembak oh ngerti gue nah, lu